11 sebelas sih pak. Sebelasan. Ya sobat Kuit, aktris senior Marissa Haque meninggal pada hari ini pada 2 Oktober 2024 sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat dini hari tadi ya. Istri dari penyanyi Ikang Fauzi ini menghembuskan napas terakhirnya di rumahnya, dan sebelumnya dari keluarga sendiri telah mengonfirmasi bahwa Marissa tidak menunjukkan gejala apapun sebelum menghembuskan napas terakhirnya dan meninggal di rumah dalam kondisi yang sangat tenang. Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Badasar dan akan diberangkatkan dari rumah duka pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti sebelum nantinya disolatkan di Masjid Jami Albi, Masjid Jami Bintaro Sektor 1. Bisa kita lihat pelayat terus berdatangan ke rumah duka untuk memberikan doa dan salam terakhir kepada jenazah, kepada almarhumah Marissa Haque.